Ragam Haina. Kakak tak ada warna biru. Ha, kan betul? Terima kasih. Bruno Kart, Bruno Game. Yeay, kakak menang. Apa? Alah, Baba baru je nak mula. Hooray! Dessert malam ni kakak yang pilih. Masya Allah. Okey, okey. Kak kakak tak cukup pun tadi kan? Dah menang dah lah. Sabar, sabar. Game je. Kita boleh main lagi. Tak nak. Tak acik. Kakak tipu. Mana ada? You, ada. Taklah. Adullah. Aduh. Taklah. Tipu. Dah, dah. Cukup. Time out dua-dua. Semua yang kita buat ada akibatnya. Disebabkan kamu bergaduh, Baba ambil balik guli-guli. Bergaduh ni bukan boleh selesaikan apa-apa. Alah, alah. Adik punya nak penuh dah. Markah kakak. Bila kamu dah minta maaf, baru Baba bagi balik. Tak nak dah main dengan adik. Tak kisah pun. Kuat ngadu, main tipu. Tahu tak? Omar Hana pun pernah kena time out macam ni. Sebab bergaduh. Dia orang pun sama. Biasalah tu. Omar Hana pun budak-budak juga. Apa jadi, Baba? Ceritalah, ceritalah. Cerita dia macam ni. Pada suatu hari, di sebuah pusat membeli belah. Comelnya. Ni, Nani. Ni, Nani. Oma, Ana, Mama dan Papa sedang membeli barangan dapur bersama-sama. Papa, Papa. Nanti nak makan aiskrim boleh? Boleh. Lepas ni kita pergi beli. Yeay, aiskrim! Sedang mereka berjalan, ada sesuatu yang menarik perhatian Hana. Hana perhati je apa yang terjadi dan belajar satu benda baru. Ya, ambillah, ambil. Macam-macam betul lah dia ni. Nak beruang lah, nak susu lah, nak bel. Kejadian itu membuatkan Hana terfikir. Mana ya? Cok. Hana pun dah buat macam tu. Mana kakak tahu? Senang. Nampak best, nak cubalah. Lepas tu, Baba? Lepas habis shopping, diorang pun pergi beli aiskrim. Ada pelbagai aiskrim di kedai. Pelbagai rasa, pelbagai warna. Hana teringat ragam yang dilihat. Hana teruja nak cuba juga. Hana nak pilih sendiri. Nak pilih secoklat pudina, strawberry dan pelangi. Marshmallow banyak-banyak lagi. Tunggu dulu. Banyak sangat ni. Hana tak habis nanti. Hana nak lagi-lagi lagi. Hana? Hana, jangan nangis. Okey. Tama. Okey, Papa beli ya. Papa beli. Okey, nak yang mana? Nak topping topping ni? Hana nak ni ke? Papa beli ya. Okey. Mama nak. Pasti yang ni. Papa bagi semua yang Hana nak. Asalkan Hana berhenti merengut. Ragam Hana berjaya. Itu yang Hana rasa. Papa, kenapa buat macam tu? Buat apa? Aiskrim tu, Hana takkan habis punya. Tak apa. Nanti sayanglah habiskan. Okey, saya habiskan.
Bukan. Maksud Mama tu, jangan manjakan Hana sangat. Nanti dia mengada. Itulah yang Mama nak cakap. Masa dalam kereta... Papa kena faham. Tak boleh ikutkan sangat apa yang dia orang sayang, nak. Ya, sayang. Faham. Sekali-sekala. Nanti dia tak nak dengar cakap. Awak ni... Makan cepat. Cari dah tu. Mama, Hana makan tumpah-tumpah. Hana ternampak sesuatu yang sedap. Sekali lagi, Hana guna ragam barunya. Kali ni untuk... Bertenang semua. Donat. Cukup, Hana. Mama tak suka Hana macam ni. Hana nak donat. Hana. Hana nak donat. Oma, jangan adik-adik. Dah. Kejap ya. Okey, sayang. Okey. Jangan nangis. Okey, kejap ya. Kejap. Nak buat apa ni? Kata nak donat. Tak ada. Balik rumah terus. Nye. Dah, cukup. Time out dua-dua. Oma pun? Kenapa? Sebab ejek orang tu salah. Kan, Bapak kan? Betul. Yang perlu ke time out? Macam over sangat je. Kita kena tegas bab ni. Oma Hana kena belajar. Lagipun, kita buat ni semua untuk diorang juga. Yang, saya perlukan kerjasama awak ni. Boleh, eh? Hati Papa retak seribu. Tetapi demi kebaikan Oma dan Hana, Papa perlu kuat menghadapinya. No. Hana, duduk sini. Dah bertenang, baru boleh turun. Hana. Berkali-kali, Hana cuba elak daripada time out. Mama dan Papa tetap konsisten bawa Hana ke tangga semula. Papa. Masa pun berlalu. Oma dan Hana mula bosan dan mereka pun kembali tenang. Sekarang dah tahu kan kenapa Baba suruh time out? Supaya ada masa berfikir dan bertenang. Betul tu. Tapi lain ibu bapa, lain caranya. Cara untuk didik anak ni berbeza-beza. Cuma kita yang lebih mengenali anak-anak kita. Mereka pun hidup bahagia. Alhamdulillah. Maaf kakak. Adik tak patut cakap kakak main tipu. Kakak pun minta maaf. Jerit-jerit ke adik tadi. Tak apa. Meh sini meh. Baba peluk semua. Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, berkatilah aku dengan keturunan yang soleh. Amin.